selamat malam. Kita prepare lagi ya. Kali ini kita ada Pak Ogrian dari Mas Budi yang sudah lama di Desa Kuarasan, Kecamatan Glogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, ini Mas Budi ini order speaker Polytron dengan tipe PAS UD28. Nah, ini seri tertingginya dari Polytron. Sudah support USB MUFI. Nah, jadi untuk memutar USB dia sudah bisa untuk USB MUFI, jadi nanti bisa keluar gambar atau bos bila menyimpan lagu plus videonya. Nah, ini nanti bisa untuk memutar ya bosku. Nah, kalau tipe yang di bawahnya tipe 10B22, perbedaannya itu belum USB MUFI, masih USB MP3. Nah, ini sudah USB MUFI, sudah support USB MUFI, radio, remote, dan juga Bluetooth. Untuk speaker Polytron kita sedang promo di bulan April ini lengkap berbagai tipe, ada 10D28 seperti orderan Mas Budi ini, ada juga 10D22, PAS 2A15, dan juga 8C28. Lengkap semua produknya Polytron kita sedang ada promo di bulan April ini. Nanti bosku yang mau order bisa lewat WA, pembayaran bisa COD, bisa dibayar di rumah. Sampai di rumah bosku kita cek sound dulu, bosku baru bayar. Untuk bosku yang di luar Pulau Jawa, pengiriman pakai kargo, jadi bosku transfer dulu, nanti barang baru dikirim. Nah, nanti untuk bosku yang di luar Pulau Jawa bisa download aplikasi. Nah, nanti bosku bisa selalu memantau ya barangnya sampai di mana, kira-kira datangnya hari apa, nanti bisa selalu dipantau pakai aplikasi. Untuk bosku yang mau datang ke toko, alamat kita di Pasar Sunggingan, Kios Timur nomor 59, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Untuk nomor WA kita 081 329 999 966. Untuk harga, alamat toko dan nomor WA nanti kita share lengkap di deskripsi. Bosku tinggal buka di deskripsi, kalau kurang jelas nanti bisa WA kita. Untuk bosku nanti yang mau datang ke toko, nanti bisa WA dulu, nanti bisa kita kirim di Sherlock beserta foto-foto kita dari depan. Oke, kita cek sound dulu untuk orderan dari Mas Budi ini dengan menggunakan instrumen kendang. Thank you.
selesai cek sound ya, speaker aktif 10D28, orderan dari Mas Budi yang berlama di Desa Kuarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, ini speaker Polytron tipe 10D28 ini adalah seri tertinggi dari Polytron ya, sudah support USB movie, radio, remote dan juga bluetooth. Nah, untuk tampilannya bisa kita perlihatkan orderan dari Mas Budi ini. Ini untuk tampilan depannya. Nah, ini speakernya, ini 10 in x 4 woofernya. Nah, ini untuk tweeternya. Nah, untuk layarnya ini tertera tulisan BT karena tadi kita menggunakan media bluetooth. Nah, ini untuk tombol bass. Nah, nanti untuk menggunakan tombol bass ini untuk menyetel, ini tinggal dipencet. Nah, ini diputar. Nah, ini bassnya di angka berapa nanti di sini tertera. Nah, ini untuk middle-nya. Ini middle-nya di angka jam 3, treble di angka 3. Tadi untuk bassnya kita tempatkan di angka 9. Untuk subwoofernya juga kita tempatkan di angka jam 3. Nah, ini untuk colok USB, SD card, aux in, mic 1, mic 2. Nah, ini untuk volume mic. Nah, ini tinggal dipencet dan diputar, ini nanti muncul volume mic-nya berapa, tinggal di setel saja. Nah, ini untuk pilihan musik, equalizer, pilihan untuk penempatan outdoor maupun indoor. Nah, ini untuk lampunya. Nah, lampunya ini bisa dinyalakan dan juga dimatikan ya bosku. Oke, sudah lengkap untuk keterangan ya orderan dari Mas Budi ini tadi ya. Ini tadi untuk bass kita tempatkan di angka 8, untuk middle di angka 3, untuk treble juga di angka 3, untuk subwoofer juga di angka 3, untuk volumenya kita tempatkan di angka 23. Nah, kita prepare dan segera kita bungkus lagi, nanti segera kita kirim ke rumahnya Mas Budi karena ini jaraknya lumayan dekat, sekitar 1 jam kurang lebihnya. Nah, ini nanti langsung kita kirim. Oke, kita ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Budi di Desa Kuarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yang sudah order speaker Polytron tipe 10D28 untuk bosku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk yang sudah subscribe, kita ucapkan banyak terima kasih. Oke, prepare kali ini cukup sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih. Selamat malam.